TNI Purnawirawan Bambang Hero mengucapkan selamat atas dibukanya nilai 212 Cikaret Kurang Babuaran Kabupaten Cibinong Babuaran. Saya mengapresiasi atas dibukanya gerai ini dan saya berharap seluruh warga RT 7 RW 13 Kelurahan Babuaran bisa berbelanja di gerai ini sekaligus menjadi anggota Koperasi Syariah 212. Semoga gerai ini bisa mencukupi kebutuhan warga baik itu sembako maupun keperluan premier lainnya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Selamat atas dibukanya gerai 212 Mart Cikaret Cibinong Bogor ini. Dan mari kita besarkan gerai ini selaku umat muslim. Mari kita ambil kembali perekonomian masyarakat melalui syariah, operasi syariah 212 dan gerai 212 Mart. Selamat sekali lagi. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pohani, kami dari Voa Islam, Voice of Islam. Kami ingin menginterview Anda soal soal mualaf yang di apa namanya dianiaya oleh pihak keluarganya. Apakah Anda bisa menjelaskan sedikit tentang kronologis dan nanti kita wawancara langsung dengan si korban. Silakan. Ya. Hari Senin tanggal 29 Agustus saya menerima WhatsApp. WhatsApp itu dari namanya Modesta. Modesta ini mengatakan ingin masuk Islam karena dia merasa tidak nyaman di rumah, sering dipaksa ke gereja. Kemudian saya bilang silakan datang ke Masjid Darussalam. Terus hilang kontak selama seminggu. Minggu depannya hari Sabtu dia SMS lagi, saya sudah siap masuk Islam. Oke, okay. Saya bilang oke, besok janjian sama saya tanggal 4 ketemu di masjid. Tanggal 4 dia WhatsApp-WhatsAppan sama saya, dia bilang dia diikutin bapaknya. Karena diikutin bapaknya dia nggak bisa. Saya bilang ya udah jangan sampai ribut. Yang terbaik buat kamu dia. Akhirnya dia bilang, ya oke, kita reschedule lagi. Malamnya saya terima BBM yang bunyinya, oh maaf Desta sudah menyesal mau memilih masuk Islam. Saya sekarang kembali kepada Yesus. Ya sudah, saya nggak balas. Hilang kabar, Senin nggak ada kabar. Hari Selasa saya dikabarin, lalu WhatsApp, temannya Desta orang kantor, rupanya hari Selasa itu udah dibawa orang tuanya ke kantornya. Di BCA, di Ciputat, di Serua. Ada foto-foto lehernya luka, perutnya luka, tangannya biru-biru, terkilir. Nah, dan dia minta pesan, tolong sampaikan, bebaskan saya disekap, saya di rumah dipukulin. Oke, kemudian hari Selasa itu juga saya kirim tim kita dari MMI menjaga di rumah Desta di Komplek Pemulang MA. Lalu sampai malam saya baru datang, saya ke Polsek. Polsek mengatakan ini bukan delik aduan. Walaupun ada yang dianiaya, masih di bawah pengawasan orang tua. Namanya Kusardiono, Ibda. Oke, kalau begitu saya tunggu pagi. Dia sarankan saya ketemu sama RT. Pada subuh saya sholat di sana, saya ketemu dengan sekretaris RT namanya Pak Edi, diantar ke rumahnya. Di rumahnya ada bapaknya. Saya tanyakan, om saya temannya Desta, siapa saya Hani? Saya diminta tolong Desta untuk membawa Desta keluar. Enggak ada, itu urusan keluarga dan dia udah enggak di sini, sudah saya kirim ke Rawamangun. Saya tunjukin fotonya, ini foto anak om luka-luka, ini kenapa begini? Tolong jangan dianiaya, itu saudara kita, anak saudara sendiri. Pilihan dia udah bebas. Saya karena di jauh tidak ada, saya telepon Karo Ops Polda Banten, namanya Kombes Pol Tejo Utomo. Kombes Pol Tejo Utomo ini meminta saya ke Polres Tangsel ketemu anaknya, AKP Angga, dan AKP Samian, Kasat Lantas sama Kasat Reskrim. Tapi dua-duanya tidak ada, saya bertemu dengan polisi yang namanya Ibda Jona Sianipar, Jona Tanjung Sianipar. Lalu diajak ke TKP, sampai TKP karena mereka tidak pakai seragam, mereka suruh orang Polsek. Orang Polsek mengatakan di telepon, sudah selesai, sudah terjadi perdamaian, kita kembali ke Polsek. Kita ke Polsek, sampai Polsek saya diterima sama AKP Enung Holis, Bapak Polsek. Dan Ibda Jona Sianipar mengatakan semalam bapaknya dengan Desta, dengan ibunya datang ke Polsek. Pertanyaan saya di waktu itu, Pak, bapaknya bilang sudah ke Rawamangun dari kemarin sore, yang pertama. Yang kedua, saya di sana dari semalam.
kita beramai-ramai dengan perempuan-perempuan yang lain, teman-teman desa. Dan kami tahu jelas ada suara orang teriak-teriak di dalam. Cuma karena kami nggak punya hak, ya kita nggak masuk. Masa kamu nggak percaya sama polisi? Ya sudah, karena dibentak seperti itu, oke. Ya sudah, kita coba cara lain, kita sholat, kita minta tolong sama Allah. Kita yakin, la haula wala quwata illa billah, Allah yang akan tolong kita. Sudah, kami pulang. Hari Kamis, saya ditelepon oleh Desta dari kantornya. Rupanya, dia udah boleh masuk kantor. Rupanya ketika saya pulang dari polsek itu, ada beberapa orang yang datang. Yang pertama, Ibda Jona Tanjung, si Anipar ini, dengan Budi Armarta, koordinator keamanan tempat di RT situ, memaksa Desta untuk menandatangani surat pernyataan. Menurut Desta, surat pernyataan itu bukan Desta yang menulis, dan tandatangannya tidak sesuai KTP. Dan Desta dimarah-marahin karena masuk Islam, dan dia, polisi ini, mengancam. Ada pernah terjadi peristiwa serupa dan mualaf lain, berhasil dia murtadkan di Jalan Maru Pamulang. Dia mengatakan, saya merekrut orang menjadi teroris, saya Ustaz Abu Jibril, dan Muslim itu ajaran sesat Islam, Nabi Muhammad makan babi, katanya. Oke, itu pengakuan Desta di bawah sumpah saya. Ketika ada cerita, kamu ketemu saya, kita sumpah nanti. Nah, oke. Setelah itu, kita ketemu lagi nanti, atur waktu. Jumatnya, Desta ngebel, nangis. Saya mau dibawa ke Medan. Dan hari Kamis malam, katanya, Jona ini datang dengan misionaris, memaksa Desta masuk Islam, masuk Kristen lagi. Terus aku, silakan Desta, kalau mau memang betul-betul untuk Allah, harus berjuang. Allah nggak merubah nasib seorang yang tidak mau merubah nasibnya sendiri. Saya sarankan kamu pergi dan kamu ketemu saya, bukan saya yang jemput. Akhirnya hari Jumat itu juga, pulang kerja, dia ketemu kami di Masjid Darussalam. Di situ dia ceritakan semua di bawah sumpah, dan dia sudah bersyahadat kembali di situ. Kemudian saya laporkan, saya ada telepon rekaman dengan Wakapolsek. Wakapolseknya juga tidak menyangkal bahwa dia telah berbohong, mengatakan Desta sudah ada perdamaian, padahal tidak ada. Dan kasus ini saya ditelepon oleh komandannya barusan supaya didamaikan dan tidak diteruskan. Tapi insya Allah, karena menyangkut nama Nabi, nama baik, yang saya sayangkan adalah kenapa polisi ini malah berpihak. Polisi, apapun agamanya, yang penting adalah ketentraman, ketertiban, keamanan masyarakat. Seharusnya mendamaikan Desta dengan orang tuanya, tidak malah membawa misionaris, mengatakan Nabi seperti itu, merekayasa kasus, mengatakan sudah hadir padahal belum. Jadi mari, umat muslim, kalau kita sungguh cinta dengan Allah dan Rasulullah, sekarang Islam dihina, sekarang Islam dinista, kita proses dengan cara hukum. Kalau polisi bertindak, kita diam dan berdoa. Kalau polisi diam, kita bertindak dan berdoa. Amin. Desa sini. Gimana kok? Duduk. Ngomong aja. Kayak tadi. Oke, silakan Mbak Desta untuk menjelaskan masalahnya. Kami dari Voice of Islam ingin mempublish ke dunia maya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Modesta. Saya baru sekitar 4 hari yang lalu bersyahadat menjadi seorang muslimah dengan berbagai macam luka sebelumnya yang diakibatkan orang tua saya. Orang tua saya memukul, mungkin karena tidak bisa menerima saya sebagai seorang muslim. Terus? Berawal dari saya ingin bersyahadat pada hari Minggu, tapi tidak bisa dilakukan karena rencana saya gagal. Semua sistem di Android saya diretas. Jadi handphone saya itu segala transaksi seperti BBM, WhatsApp itu ada seseorang yang tahu, dan percakapan saya dengan MCI yang tadi ingin membantu saya, pada akhirnya orang tua tahu dan tidak setuju. Saat saya sampai di rumah, orang tua menginterogasi, memukul saya. Setelah memukul saya, saya tidak bisa keluar karena kunci di rumah pun
diambil gitu. Nah, saat diambil, saya mau keluar tidak bisa, saya mencoba untuk kabur. Mencoba untuk kabur, kabur bukan karena apa, tapi karena saya ingin menyelamatkan diri saya sendiri gitu. Karena saya merasa kok sampai dipukul seperti ini gitu. Nah, setelah itu beberapa hari saya di rumah, 2 hari tidak keluar, dan hari ketiganya saya diizinkan untuk ke kantor. Tapi saat di kantor pun saya bukan izin, bukan masuk, tapi pertama papa bilang hanya izin tapi untuk memberitahu ke orang-orang sebaiknya tidak usah kerja lagi di BCA gitu. Papa juga berniat untuk saya kerja di agak jauh aja, kalau bisa luar kota, tapi saya menolak karena saya nggak bisa bisa keluar gitu aja kalau di bank. Nah, setelah itu saya pulang. Setelah pulang disuruh izin lagi sama pihak kantor karena tidak dengan kondisi seperti ini tidak memungkinkan untuk kerja. Setelah itu beberapa hari kemudian saya diizinkan kerja juga, dan kerja saya masuk hari Kamis. Hari Kamis itu semua pihak kantor tahu untuk permasalahan ini dan ingin membantu saya, tetapi hanya sebatas ya sudah kamu boleh bekerja semaksimal mungkin, bekerja seperti biasa, tidak usah memikirkan permasalahan itu. Nah, setelah itu hari Kamis itu saya masih bekerja di situ. Hari Jumat saya dapat kabar saya disuruh ikut orang tua saya ke Tanjung Priuk. Saya pikir Tanjung Priuk itu apa ya, saya tidak punya saudara di sana. Karena dalam kondisi seperti ini saya tidak berani untuk main ikut-ikut orang tua aja gitu. Jadi saya berpikir seperti saya mau diajak lari entah kemana, mungkin ke Medan, karena sebelumnya saya mendengar kabar saya berbicara dengan orang tua saya via telepon, katanya saya sudah koordinasi dengan keluarga di Medan. Saya ya daripada saya dibawa ke kota, saya takut juga gitu di sana. Akhirnya saya memutuskan untuk ke Darussalam aja. Selesai bekerja hari Jumat itu, saya naik taksi langsung menuju ke Darussalam, ketemu dengan MCI dan Kohani saat itu gitu. Dan saya juga langsung bersyahadat. Oke, harapannya dengan publikasi ini apa harapan dari Mbak Desna sendiri? Untuk kan sebelumnya kan ada pihak polisi yang menangani kasus pelaporan yang sebelumnya MCI lakukan. Nah, itu saya ingin klarifikasi, jangan bersikap adil saja, terbuka, jujur, tidak perlu seperti itu. Karena jangan memihak orang tua, saya tidak suka seperti itu. Kalau memang orang tua tidak setuju, saya sudah mempunyai KTP, sudah berumur 26 tahun, saya bebas untuk memilih. Ini bukan masalah ikut-ikutan, tapi ini masalah keyakinan diri saya. Dan orang tua, saya mohon untuk bisa menerima juga, jangan memaksakan suatu keyakinan yang memang itu hanya berasal dari diri orang sendiri, bukan dari orang tua atau orang lain. Ini bukan hasutan, bukan ajaran yang buruk, bukan ajaran yang sesat juga. Karena semua kalau misalkan orang tua berbicara yang diajarkan itu adalah sesat, buktinya apa? Kita butuh pembuktian juga, jangan asal ngomong ini sesat atau tidak baik. Oke, sebelumnya agamanya apa Mbak Desna? Saya sebelumnya agamanya Katolik. Lalu belajar Islam dari mana? Saya belajar Islam sebenarnya selama saya kuliah sudah. Setelah kuliah juga teman-teman masuk ke BCA, semua itu agamanya Muslim, satu kantor. Selama 3 tahun itu mungkin karena teman-teman juga saya melihat, oh Islam itu melihat dari diri mereka-mereka ini, oh mereka seperti ini. Dan berawal dari debat juga, debat dari teman-teman menyatakan kalau Nasrani itu kayak gini, Nasrani kayak gini. Tapi kemudian saya membuka pikiran saya bukan dengan cara debat, tapi dengan coba logika, dengan diskusi, dengan membandingkan, kemudian coba diterima dulu, jangan ditolak, tapi dibuka terus diterima dengan baik, dipikirkan. Saya itu
mungkin dengan kita setelah bekerja itu biasanya saya diperiksa transaksi saya, terus nonton video tentang Jaker Naik, Christine Handono, terus Irena Handono. Iya. Irena. Irena Handono. Terus Felix Xiao juga gitu. Nah, itu saya juga oh iya benar juga ya tentang Islam itu gitu. Walaupun saya juga enggak terlalu banyak tahu tentang agama saya sendiri, tapi seenggaknya kalau dari perbedaannya, logikanya ya saya juga bisa mikir jadinya. Bisa milih. Oke, sekarang setelah masuk Islam apakah hatinya senang, damai atau bagaimana? Setelah masuk Islam jauh lebih damai, lebih dekat dengan Allah, lebih gimana ya, lebih hati itu lebih adem aja gitu. Nggak seperti dulu mau ke gereja Sabtu Minggu kayak mau ke mall gitu. Kalau sekarang apa adanya aja itu, lebih dekat sama Allah juga. Kalau dulu kan kalau doa cuma Sabtu Minggu ya, mungkin kalau doa biasa kayak doa makan doa apa. Kalau sekarang benar-benar kita sholat 5 waktu tepat waktu juga diusahakan, jadi untuk lebih dekat ke Allah, segala permasalahan serahkan semua ke Allah.